Terus? Hah? Terus? Tanggal 45. Oh itu soal yang tadi pak. Wow, ceweknya juga bingung pak. Terus gimana ya? Hah? Gimana ini? Ya katanya sih, kalau dia mau ikut saya. Hah? Ikut saya? Dia mau ikut juga pak. Maksudnya gimana sih? Itu mau ikut juga bang sini aja. Tapi dia minta 45. Kan udah dijadwalin katanya 25-26. Di 25-26 dia gak mau pak. Maunya ngikut aja di tanggal 4-5. Hah? Eh? Hah? Terus? Ya terus dia nyebut nama saya Haji. Ji, dibatalin aja ya. Bang Ski ngomong. Kata Bang Ski, kalau enggak banget, misalnya kita bareng, sama Haji udah kita putus aja lah. Atau gitu. Eh? Iya. Putus gimana? Hah? Putus gimana? Putus hubungannya. Kalau ceweknya mau bareng. Jadi intinya gimana? Jadi intinya? Dia kita pecah di 25-26. 25? 26. 25-26. Si ceweknya gak mau di dalam. Emang tadi pas nelpon ada lu? Iya, video call. Aku sih kagak kenal, sok kenal aja. Gini pak, saya juga bingung ini pak. Kok bingung? Kenapa bingung? Kan udah jelas kan kemarin gimana kemarin? Wah, saya takutnya merusak hubungan orang itu pak. Emang lu gangguin? Hah? Emang lu gangguin? Itu Bang Rizky. Ali, kita gagal saya jadi besar masalahnya ini pak. Wah, kan dia punya banyak ceweknya. Hah? Wah, iya. Cewek juga kenal saya juga bingung, pak. Kenal dari mana coba? Ah, saya juga. Bingung kali. Nggak tahu ini juga. Ceweknya, Aji, batalin aja ya, katanya begitu. Enggak, percakapan gimana? Kok bisa batalin aja gimana? Lu ngomong sama dia, mau ngajak Bang Rizky. Agak, Bang Rizky-nya katanya mau sama Aji tanggal 4-5. Mau jalan sama Aji tanggal ya. 4, tanggal 5. Nah, terus? Oh, Bang Rizky-nya nelpon. Dia call. Terus? Ya, terus, dia juga mau ikut. Oh, ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana? Ini yang bidan apa yang... Gak tahu. Apa yang ini? Mana? Pakainya nggak pakai baju? Enggak, pakai rompi sih dan silet. Rompi? Nggak pakai apa-apa, udah rompi doang. Pakai, Pak. Enggak. Ya, kan? Kata dia... Ji, batin aja ya. Lah. Gak tahu tiba-tiba kenal nama saya juga bingung siapa namanya. Ayo lo. Ah, terus, tapi udah jalan nih, dah. Kan udah baju udah ada, ngapain? Sekarang pilih pertemanan apa pilih percintaan nih? Oh, itu mau teman. Teman, Pak. Ketemunya pertemanan. Ya, terus lu? Ya, saya berarti jadi. 4-5. 4-5? Iya. Terus aku putus tapi lu perlu cari gue cewek lagi ya. Gimana lu menurut lu? Apa sih Lucy aja Lucy? Apa Lucy ya? Mau aja dia diajak lagi begitu mah. Lucy yang mana yang kemarin? Spa. Iya ternyata. Spa? Spa ini? Iya. Oh yang supervisornya? Bukan di bawah supervisor lah. Paling yang mana sih? Ada dia masih muda umurnya 25 kalau gak salah 25-26 yang kemarin ya. Enggak, spa kita. Hah? Spa kita. Iya. Saya baru ingat ke saya, Lucy. Ah, spa aja yang sempat, kata. Yang mana namanya Lucy? Ada. Iya, Ji. Terus? Hah? Terus? Terus jadi? Ya udah, kalau mau diajak, ajak aja. Waduh, saya mau ajak aja. Harus megang ini. Gopay, Pak. Iya. Gue tanya. Kenapa 200, Pak? Kenapa gopay? Jajan taruh 3 bensin jepe, jajan 200. Jajan apaan 200 gue tanya? Makan, terus ada yang kurang nih Haji. Makan sama dia juga enggak rokok kayaknya itu. Udah, rokok mau berdua lah, satu jajanan lagi. Bukan jajanan kah? Udah itu, Pak. Sama 200. Tak kata lu mau ditenda. Kalau macet dia kalau nggak belok rugi pak saya pak. Kalau nggak apa? Kalau nggak belok. Gua pajak gimana lu? Pak, saya gua pajak gimana? Ya setiap awal lu.
Kan kalau bikin di cancel kita buat besok. Lagi baru kemarin Pak ya? Gak ada lagi. Ah, yang di sebelumnya tempat ada Raja Mulu Pak. Itulah Pasar Parung apa sebelum Pasar Parung? Kan Pasar Parung, maju lagi Pak. Kalau dari sini, iya, dari kita nih, mau ke sono, ke arah Bogor, Pasar Parung dulu, ke sono, iya. Belah mananya, aku tanya. Itu yang kata tempat biasa Raja Mulu yang mau tikungan, begini Pak. Selama gua lewat sono nggak ada yang dirazia. Enggak, biasanya tiap minggu lagi saya pernah kapal gua sama Raja, ya saya tukeran tepat, mana temen abang saya, mana ceweknya sih di gojek. Pertama saya yang bawa Pak, habis saya yang bawa. Razia. Ada pas nggak malah gitu razia. Nah saya tukeran tuh teman-teman abang saya mah punya SIM ya, yang teman-temannya dia nggak punya SIM nih, teman abang saya juga sih. Kacanya tuh. Saya tukeran, kata saya, udah lu gonceng sama cewek gua, kata dia begitu Pak. Saya ikut aja di belakang dia Pak, saya pegangan. Saya pura-pura, kamu siapa? Saya adiknya Pak. Pura-pura begitu. Aduh. Ya udah digonceng sama dia punya SIM. Udah tuh lihatin itu udah. Nah, selama gua lewat malam-malam itu enggak ada. Ada tapi Pak, tiap minggu jam 12-an. Sebelum kan Parung, Pak. Pasar Parung, maju lagi kan Parung. Nah, yang tikungan gini Pak ya. Pantar dulu, Pasar Parung itu iya. Yang ada pohon gede kan? Iya, yang pasar-pasar. Iya, pasar itu satu doang kan? Per ada pertigaan kan? Iya. Suruh sono lagi. Itu sebelah mananya? Tempatnya sebelah kiri, yang tempatnya pohon-pohon gelap-gelap mulu Pak. Itu di situ saya namanya. Lagi itu saya bopes sama tepungnya sampai jatuh gara-gara dia. Iya, saya ledekin dia katanya, 200, udah bijak kan, saya kadang ngeliat ada bolong perduaan ini, ada pertemuan gini Pak. Saya gak ngeliat, udah bijak kan, jatuh di situ saya. Berdua sama teman saya, iya, gara-gara ledekin itu, saya gak mau ledekin lagi. Di situ. Kayaknya udah nggak ada deh di sono kayak. Cuman ada sih, cuman maksudnya di warung-warung itu kayaknya. Cuman gua nggak kayak dulu, nggak kayak dulu berjejer. Kalau dulu kan manggil-manggil. Iya, dia warung remang-remang. Kalau di Bekasi masih ada tuh Pak. Ya udah, nanti lu pada nggak usah bawa pasangan lah. Iya Pak. Sendiri aja, sendiri. Terus yang lu raguin siapa lagi? Si Sono, satu lagi siapa ya? Satu, semenjak apa? Semenjak tahu infonya Pak, kagak percaya sama dua-duanya. Dan juga lagu kan, gila tahu sih Pak. Semenjak dia tahu infonya ini. Masih udah positif Pak, aduh. Tapi kan udah positif sekarang. Udah video call-an gua. Kau udah teman sama Ayang, pilihan mana? Pilihan teman kan? Ya Pak, kan nama cinta kan. Di depan temennya nggak aja dia begitu Pak. Udah gue ngeliat temen belakang, iya tengah jadi kan bisa jadi lah begitu aja. Nggak mungkin lah kan. Berarti kalau nama lu aja udah disebut, berarti dia mantau terus dong pergerakannya Rizky. Bisa jadi Pak. Jangan-jangan lu sering nyapu di luar, dia ngeliatin tuh dari mobil kayaknya. Hah? Bener nih kayaknya. Ngeliatin saya? Iya makanya dia tahu lu. Tidak lama saya, saya juga bingung Pak. Haji-haji aja percaya siapa ini. Jadi lu gimana tadi? Lu ngizinin apa enggak? Katanya? Lu ngizinin apa enggak? Oh Bang, itu jadi gini. Lah, tadi gua bilang. Berarti jadi, berarti Bang Rizky jadi. Jadi, tetap tidak saya Pak. Pak Fajar? Jadi. Jadi. Udah, terus apain lagi? Kan dia kan super peser, kan gampang. Hah? Ngapain? Pokoknya nggak ada, Pak. Takut. Di hari hanya, Bon, gue suruh masuk. Ntar ya, kan situ nyesek, Pak. Gitu kan. Berarti tinggal Pak Fajar doang? Iya, tapi Pak Fajar sih kayaknya udah mau sama saya. Jadi. Jadi dia, emang. Kan dia kan super peser, dia, Mak. Terus, Pak Rizky juga jadi. Lah terus? Hah? Lah terus? Sih, apalagi bingungnya. Apalagi bingungnya paket. Kalau 30 Pak kita perbatasan
hari-hari 30 terakhir antara-antara bingung atau tiganya nih Pak kalau saya mah. Nah, tapi tiketnya gimana? Belum beli? Ah, itu udah nelfon sih dulu, tapi kalau kita ini kita ngeteng harganya bego Pak nginepnya. Snorkeling bayarnya nggak sampai cepet. Jadi hematan mana? Ngecem. Sama? Travel. Kata kalau emang sih travel, kita pakai travel tinggal beres doang. Tapi yang sendiri-sendiri kita bisa sono, saya juga pas gue dikabarin bisa nyari kayak di puncak. Puncak mana? Emang ada puncak sama? Enggak di, maksudnya pila. Ada yang ngawain juga, om saya, kata begitu. Nah udah tuh om, satu rumah bertiga. Jadi kan barang aman tuh Pak, kita kunciin, cek-cek. Baru kita kemana nih, kalau ada yang mau, bang snorkeling, ayo ikut. Nggak sampai cepet Pak, kata temen saya. Snorkeling. Ya buat itu gue mah cukup lah, satu orang. Tanya begitu Pak. Berarti gopay satu orang? Iya. Yang saya bingungin Pak nih, emang kata temen saya kan bawa baju doang. Dia mah kan kagak tahu Pak temen saya mah. Saya bertiga orang. Saya bawa ayam. Terus yang dua temen saya ini, ah bawa aman kali ya. Oh ini udah ada Pak saya kompor. Apa? Kompor. Kompor udah ada? Iya. Buat nyeduh kopi malam itu mah. Jadi ngambil paket atau ngetengnya tanggal berapa terakhirnya kepastiannya? Tanggal 3 saya udah berangkat Pak. Bukan. Kalau ngeteng pastinya. Tanggal 30 Pak. Kalau berangkat jadi nggak berangkatnya tanggal berapa juga? Kalau jadi berangkat nggak berangkat kekecewaan saya udah saya hitung Pak di tanggal 2 Pak. Tanggal 22. Tanggal 2. Berarti lu nunggu kepastiannya banget tuh dari teman rekan dua bisnis lu itu tanggal berapa terakhir? 30. Hah? 30. 30. Anunya paket sama ngeteng tanggal 2. Tanggal 2. Iya, Pak. Tanggal 3 udah tuh dari rumah. Mungkin cuma tanggal 3, tanggal 2, tanggal 3-nya. Cewek-cewek Pak, salam satu-satu. Ya. Bawa baju. Udah kan gitu, Pak. Tinggal bawa tas doang tuh, udah. Tanggal 3 pada nginep, Pak, di sini sama Pak Pajar. Nginep di sini? Iya. Ngiti dulu di mana? Kata itu dia bisa bapak, ya. Bertiga? Hah? Bertiga? Pak, saya pulang dulu kan, Pak, mau nyiapin ayam. Mau nyiapin ayam? Iya. Ya, sorry. Hah, jangan jam 12 malam itu. Oh, lote. Ayam doang udah. Ayam yang udah malam. Lontek. Udah ini selamat malam Pak. Soalnya ayam doang. Soalnya malam 15. Anjel lu. Ayam saya nyiapin ayam. Pak Rizky. Sama Pak Jar. Nyiapin ini. Baju doang. Nyiapin diri. Nyiapin diri. Terus siap gitu. Aduh. Ya. Ya kan dia lu suruh ngapain dia maksudnya? Apaan? Aku mau dibawa satu Pak katanya. Yang saya bingungin mah kalau saya mikir Bapak boleh-boleh aja Pak, tapi yang bawa saya makasih. Gak iya Pak, dari Bapak gak boleh mau bawa, saya mau bawa Pak. Gak aku lah. Oh, jadi kalau saya begini gak apa-apa deh Pak ya. Bawa tas sama ini, saya mau pilih aja. Bawa kalun Pak, soalnya. Lah, kan dimasukin Grab. Hah? Lah, apa lah, kan Bapak Linter doang. Tas Pak Haji, kita kalau rusak lagi dua orang berboro mikirin lagi ya udah berarti yang dua orang ini jangan suruh banyak-banyak bawanya jadi bawa cuman bawa baju aja dua udah baju aja dua tiga Pak tiga udah terus apa lagi rekan. Iya udah tiga aja udah kan bisa lu suruh-suruh tuh bawa apa berarti lu
berangkat dari sini jam 3 kan? 3. Berarti makannya di sono. Sarapannya. Sono. Masak dulu cari kayu. Apa-apa. Terus sono aja kita berangkat, misalnya ke lokasi itu. Ada. Kenal. Jadi apa ini saya main di video kan gitu. Ya udah, tadi kan bentar lagi, ini kan tanggal 19. Iya. Besok 20. Berarti 3 dapat bocoran, Pak. Apa lagi? Gua aja kebelet lagi pengen jalan-jalan juga tapi maunya mantai. Wahnya. Iya. Tak kalau diajakin enggak cukup gope, kan badannya gede. Ya gitu. Mantai dulu. Baru ya, Bang ya? Hah? Ya, baru gua masuk ya. Udah, Bang. Kayak ya. Jadi dia mau mantai, ntar mantai dia sendiri apa ngajak ngajak temen akrabnya? Apa lu ngajakin sih? Ini kita jalan-jalan. Oh, si outing. Ya terserah sih, kata dia. Tapi saya nggak mau ke itu pak. Kemarin saya lagi mau di pantai, di pulau. Gitu, pak. Jadi mah aja pak boleh pak nggak tahu. Saya lagi mau. Waduh, pas banget nih. Saya ajakin tapi nggak. Saya bingung pak dengan rekan saya yang dua ini pak. Iya, gak apa-apa, ajak aja. Kalau dia mau, dia sendiri. Makanya gue tanya dia, kalau lo ajak sekiranya dia mau, dia sendiri apa sama temen akrabnya? Temen akrabnya ya ikut kagak? Ikutnya itu masalahnya. Ikut nggak masalahnya? Kalau udah ikut mah, mendingan gak usah. Iya sih. Kalau dia sendiri mah, saya senang. Iya, enggak lu aja. Ono seneng ono. Seminggu juga enggak apa-apa. Ada si Aji, Aji. Cepet. Kinin lah, Pajar Tron. Banyak banget cobaannya kata dia nih. Mau ketidung aja, ribet banget. Galon di bawah satu. Si Agus tanda tangannya jorok banget ini. Si Aji nanya. Ya pas kurang di sini dulu. Kan nih ngeliatin tanda tangan kayak. Ya apa emang ya? Nah ingat ada gitu. Saya ngomong, lu ngomong titit ketawa dia. Ya apa emang ya? Ya pernah lihat tadi gitu. Gilang, Gilang, buset. 8, 9, 10, 11, 12 Desember. Gak ada yang sama kan? Gak ada sih. Sukma, Sukma. Sukma, prone udah kan? Pak Sukma dijadi satu main kemarin kan, dia prone. Yang November kemarin. Langsung digabung. Ini
gua nggak kebaca lagi ini tulisan. Aziz apa tulisan siapa ini Baki Baron? Baki Baron ini udah berapa kali? Udah dua kali, Ki. Udah tuh, lihat tuh dua kali. Suruh merokok pada saat jam kerja di kamar sama si Ewin, kan? Oh iya, Ewin. Suruh tanda tangan Rahmat aja dulu. Aziz aja nggak tanda tangan. Itu siapa ya? Aduh, gua lupa ngomong sama Aji. Kita cariin botol ini, Ki. Botol kecil, Ki. Botol kecil yang biasa buat itu tuh. Kali aja dia buang-ngebuang. Yang bekas. Udah nggak dulu sana? Botol minum? Iya, botol minum, botol. Gua bawa ini nih. Peroxide. Gua di rumah. Saya nggak buang, sayang. Iya, soal jangan ini aja lupa. Udah tadi saya bilangin ke Gilang. Nih kalau mau pakai aku nggak buang tadi. Siapa? Gilang sama siapa? Jul. Julnya siapa semua? Aku dulu. Lu mau order lagi? Order Senin palingan. Bikin Sabtu ya, cuma Senin aja. Itu sama Hilux bocor, plastiknya itu bolong. Makanya tadi saya tumpah. Ini buat saya yang acak-acakan. Plastiknya mau bolong. Paling Senin sama Hilux.
lagi nyampe. Kalau orang udah begitu, kalau ngeliat gue masih bereaksinya gimana ya?